Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Hari ini kita bakal cobain Durango ya, karena ini baru aja rilis di Play Store ya. Karena waktu itu kan masih pakai bahasa Korea ya, kalau sekarang udah pakai bahasa Indonesia nih. Dan by the way teman-teman, buat download game ini kalau misalnya kalian malas nyari, gue udah taruh di deskripsi video ya untuk downloadnya. Oke, kita cobain aja. Sebenarnya gue belum pernah sama sekali nyobain Durango ini ya, karena waktu itu masih pakai bahasa Korea, gue sama sekali nggak tertarik buat nyobainnya, seriusan waktu itu ya. Nah sekarang pakai bahasa Indonesia ini bro. Jadi di sini ntar kalian bisa pilih bahasanya ya. Gue nggak tahu sih apakah ada bahasa Inggris atau enggak ya. Soalnya waktu gue di pilihan waktu pertama kali gue masuk ke dalam game ini, bahasanya tuh cuman bahasa Korea sama bahasa Indonesia ya. Dan pertama kali gue masuk tuh dia pakai bahasa Korea men. Lalu gue masuk ke setting, ada pilihan bahasanya cuman Korea sama Indonesia gitu ya kan. Cuman dua doang bahasanya gitu. Aneh juga gue juga ya. Oke. Sebentar ini kayaknya harus gue gedein dikit lagi suara gamenya ya. Pilih karaktermu, ketuk layar. Ya. Gue suruh pilih karakter katanya sini. Sebenarnya gue pengen karakter cewek sih, cuman ntar gue dibilang hode sama penonton ya kan. Ini masing-masing karakter kalau nggak salah memiliki ini yang beda-beda deh. Nah ini dia. Mengalami peningkatan drastis dalam refleks dan tidur malam hari akibat pengalaman bertarung di dunia nyata. Waduh. Saya bingung. Kalau udah begini tuh bingung ya kan. Kita harus cekin satu-satu gitu pak. Ini kayaknya. Oke untuk awal-awal gue nggak akan banyak baca. Kita coba aja si ini pak. Karena dia tentara gitu kayaknya. Kayaknya tentara gitu. Kita bakal aja sih ini ya. Kita bisa customize lagi. By the way, ini karakternya di sebelah sini ada gambarnya ya. Tarik jarimu ke arah yang enggak mau ingin pergi. Ya, oke. Di sini gua main pakai emulator by the way teman-teman. Pakai Nox di sini gua ya. Makan di gerbong, minum di gerbong, makanan. Maksudnya apa ini, Bro ya? Ikuti anak panah. Oke. Apa ini, Bro? Apa ini? Oh iya, bentar. By the way, ini karena kamarnya gua ngelangin ya. Gua pindah sebentar ke sini. Nah ini di bawah sini nih, kalau kalian misalnya ntar pertama kali pakai bahasa Korea, kalian klik yang ini ya. Lalu di sini ada pengaturan, di sini ada bahasa, ini ada yang gambarnya begini. Nah itu bahasa ya, dari sini ada Korea sama bahasa Indonesia doang ya di sini ya. Cuma ada dua doang, ini resolusi bisa gue tinggiin lagi gak? Oh nggak, maksimal, oke. So, kita bakal cobain aja lagi ya, gue mau pindah lagi ke sini. Kecilin kameranya, ya. Ke sini, makan di gerbong. Apa ya ini bro ya, belum pernah gue cobain soalnya ini game. Sesuatu yang besar baru saja melintas, aku tahu. Oh, aku tiba-tiba merasa mual. Oke. Jadi, kecelakaan kah? Aduh, maaf, kalungku jatuh ke bawah kursi ini. Tete, pakai bahasa Korea ya, Pak ya? Suaranya tadi ya? Oke, pakai bahasa Korea. Gua nggak sama sekali nggak ngerti ya, Bro ya. Gua lebih seneng kalau pakai bahasa Jepang gitu ya. Gua rada ngerti dikit lah ya, karena sering nonton anime gitu. Cari objek yang jatuh, cari di sekeliling, cari dari kejauhan. Cari di sekeliling lah. Ngebantuin kagak niat amat dari jauh ngebantuin ya kan. Deketin cuy. Deketin ajak ngobrol bareng ya kan. Minta nomor HP. Kenalan deh. Kamu menemukan sebuah kalung. Terus? Arigato. Oh lupa. Gue akan pakai bahasa Korea ini ya. Sorry. Bingung mang cingwannya. Yo likey. Gue cuma tau itu doang pak. Kalau Korea pak. Twice ya kan. Oke, lucu ya, gambarnya keren menurut gua. Kita skip aja, kita langsung, gua pengen cobain langsung ke gameplaynya nih. Terus, gua harus kesini terus emang ini teh? Oh ini minum ya kayaknya. Makan hamburger, minum kopi. Wedi. Makan hamburger lah, biar mewah. Itu cukup untuk perutmu, sehatnya meneguk minuman. Minum kopi. Annyeonghaseyo. Ya. Kita skip aja ya. Karena kita pengen langsung lihat ke gameplaynya. Oke. Ada apa ini? Pengumuman darurat katanya. Ini kepala gue masih ngalangin ya. Sorry. Geserin lagi dikit. Kecelakaan. Periksa di mana anak itu duduk. Bantu. Kita bantu.
Lah hilang semua orang-orangnya pak. Tiba-tiba ada beginian ya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Tiba-tiba ada pohon-pohon begini ya. Boneka milik anak perempuan muda itu. Waduh, kasihan tuh bocah. Aduh, 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 aduh. Aduh, jadi pohon ya. Oke. Ini keretanya masih jalan gak sih? Apa udah hancur keretanya ya? Ceritanya di sini. Wow. Oh, gua rasa itu seekor raptor kayaknya. Biasanya raptor tuh yang begitu ya kan. Ini kayaknya raptor gaming nih. Ntar lu, suaranya kayaknya kegedean lagi sekarang ya kan. Oke, kita perlahan-lahan bro. Ambil kapak darurat, ambil, 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 ambil. Kenapa malah diemin? Nah, ambil dong. Nah, ambil, potong pala lu ya kan. Maju, jangan takut. Kamu tentara cuy, jangan takut, tentara takut begituan dah. Alah, pilih. Udah dimakan dia pak. Pukul, pukul, pukul. Bantu bego bukan tonton ya kan. Aduh. Bisa gua bunuh gak sih? Serang raptornya, klik. Si dinosaurus terluka, tapi masih tersadar. Ketuk dinosaurus untuk melawannya. Serang. Brah, hebat men, tentara itu coy. Kuat lah ya kan. Sebelum dinosaurus melakukan serangan, sebuah cahaya kuning akan terlihat di bawah. Oh, jadi gua harus hati-hati dengan cahaya kuning ya. Kesempatan bagus untuk bertahan. Oke. Di sini gua bener-bener pakai full pakai mouse mainnya ya. Gua nggak pakai shortcut sama sekali bro. Sorry. Setelah mempertahankan diri dari serangan dinosaurus, kembalilah. Serang raptornya. Serang. Woi, serang kambing. Serang. Nah, begitu kayak tadi berguling. Kok tunggu. Ini penyerangnya kayak orang bego gitu ya. Serang. Mundur. Udah mati raptornya gitu doang. Hilih. Tapi gambarnya bagus banget. Gambarnya bagus banget ya. Kayaknya gameplaynya ini seru, bro. Kalau seru gue bakal mainin sampai bikin episodenya lah ya kalau ini gamenya seru nih. Gue sendiri belum pernah nyobain soalnya. Dimakan orang gue dah. Mati orang gue nih. Mati ke orang kita? Oh enggak. Oh ternyata raptornya yang mati ya. Makan tuh raptor gaming. Hah? Kok gue bilang ya kan? Ah. Widih ada scan-nya bro, ada scan-nya bro, ada scan-nya. Nexon. Nexon itu selalu bagus-bagus ya gamenya ya. Ini mungkin gara-gara gue main di Nox emulator, gambarnya ada buram-buram gitu bro. Di komputer gue ya, rada buram gitu bro. Entah kalau di HP mungkin jelas karena pikselnya kecil ya gitu. Resolusinya kan kecil kalau HP cuman segitu. Oke, jadi kayaknya tadi baru intro doang ya. Jadi kita itu bertualang dengan orang-orang kayaknya ya ceritanya ya. Keren. Nah, trailernya keren banget. Ini kayaknya pemimpin kita kayaknya. Ya. Gak tau, gue belum pernah nyobain game ini soalnya nih. Durango Wildlands, widih, keren ya. Keren. Sekarang kita bikin karakter kayaknya di sini ya. Wih, ini kayaknya keren, bro. Bentar, ini kita kok nggak berubah orang kita ya? Yang serem lah, ini kayaknya keren nih. Ini keren. Portrait. Maksudnya apa ini? Penampilan. Oh, portrait ini ngerti-ngerti gua. Sekarang pilih rambut karakter ya. Ngerti gua. Aduh. Ngeri amat nih orang mukanya ya. Ini bisa gua zoom gak sih?
Oh, tinggi badannya bisa kita pilih ya. Jangan cebol, kita tinggiin aja ya badannya ya. Ini rambutnya yang bener aja begini ya kan. Widih, ganteng banget gua. Oke, gua seneng yang gondrong-gondrong sih. Inilah ya, masa badannya gede, rambutnya kagak gondrong ya kan. Nah ini ya, keren ya. Keren gak sih? Apa jijik gitu ya, ini apa sih? Ini apa nih? Oh, naked. Jangan-jangan naked. Lah, kok gue jadi gembel? Tunggu dulu. Bro, kenapa gue jadi gembel? Yah, ya jadi gembel. Nah gini, oh, ini bolong-bolong, ini bugil. Oh, gue ngerti. Bisa begitu ya, Pak ya? Bisa begitu, tapi rambut gue jijik juga deh. Ini aja kali lah. Tapi jijik juga sama-sama jijik semua kayaknya, Pak, rambutnya. Serba salah, saya ada lagi aja deh. Oke, kita pakai bewok gitu. Nah, gini ya kan, biar kayak Survivor asli gitu. Suara. Ini ya, pas suaranya, bro. Dengan postur tubuhnya. Warna kulit. Oh, bukan ini. Ini warna kulit. Warna kulit. Oke. Warna pakaiannya, gue pengen putih sih. Warna pakaian dua. Merah mungkin. Coklat sih, coklat. Nah, gini ya. Gini ya, warna mata. Emang kelihatan matanya, Pak? Gak kelihatan, Pak, matanya, Pak. Gimana caranya, Pak? Ini, Pak. Gak kelihatan, Pak, matanya ya, Pak, ya. Udah lah, gini aja lah, ya. Namanya, oke. Karena mungkin gue bakal mainin serius, bikin episode-episodenya. Jadi, namanya juga bakalan serius, ya. Rega Budi aja. Soalnya ini game beneran kayaknya bagus, bro. Belum pernah cobain, bener-bener belum pernah cobain gue gameplaynya, ya, teman-teman, ya. So, mohon maaf, gue masih newbie parah. Kepanjangan pemuda ditarik ikut wajib militer setelah perang pecah di negara asalku di bumi. Aku tahu bahwa perang akan menjadi penyebab kematianku. Oleh karena itu, aku pergi. Aduh, cepetan, bro, itu, bro. Gue lagi baca, cuy, padahal, cuy, kurang ajar. Kalau nggak salah, ini game juga online, ya, bro, ya. Online, ya. Jadi, kalian butuh koneksi internet gitu untuk main game ini. Ini buat yang belum tahu, sih. Kalau nggak salah, sih, setahu gue online, ini game. Kita bisa ketemu sama real player, gitu, kalau nggak salah. Pokoknya, kalau kalian lebih merasa lebih bisa lebih expert dalam game ini, ya, kalian udah lama main game ini, udah sering nyobain, kalian bisa taruh di kolom komen, ya, saran-saran buat gue atau apalah. Karena gue sendiri sama sekali masih belum pernah main game ini. Oke. Waduh, apa nih? Gue tabrak kah? Tadi lu kenapa gue jadi shirtless gini? Gak pakai bajunya jadi apa ya? Bolong-bolong gitu ya, Pak? Ya? Kenapa ya? Kan tadi gue pilih bajunya nggak bolong-bolong, bro. Apa awal mulai begini ya, bro, ya? Hebat, Pia. Sepertinya kita tiba-tiba pada waktunya, sedikit pertolongan pertama pasti akan membantu. Bro, napas buatan dong, bro. Neng, kenapa digituin gue? Napas buatan apa ya kan? Maunya. Kesehatan, oke, ini kesehatan kita ya. Kamu akan mati kalau sampai nol. Oke, oke. Pulihkan dengan minum obat atau beristirahat, oke. Selamat datang di Durango, akulah yang akan menyelamatkan dirimu. Oke, jodoh. Maksudnya aku akan menyelamatkanmu itu kamu jodohku maksudnya gitu? Atau bagaimana? Energi digunakan untuk melakukan beragam aktivitas. Pulihkan dengan cara makan. Oke. Energi, kalau misalnya kita makan, energinya nambah gitu berarti ya. Memulihkan energi. Makanlah makanan. Oke, sebentar. Kayaknya gue salah pasang kamera kayaknya. Mungkin di sini ya lebih bagus. So, ini. Tas. Kita punya apa? Biskuit? Apa ini ya? Apa ini ya? Kayak batang apa gitu. Kayak coklat gitu. Oke, energinya nambah ya. Energinya nambah. Kita ada di Pulau Ankora katanya. Ya. Membuat rakit di pantai timur laut. Begitu selesai, kita akan pergi ke perairan. Mau ikut? Kita dapat walkie-talkie katanya. Namanya dia adalah Kay katanya ya. Nama yang aneh bukan katanya? Namanya Kak, namanya Kay. Oke. Terus gue ngapain nih? Gue katanya suruh ngikutin ini Doggy ya. Doggy ini tahu kemana kita harus pergi katanya. Pulau yang belum terpetakan. Pergi ke utara dan temui Kay di pantai, oke. Ini gimana cara jalannya, bro? Oh iya, pakai ini, gue lupa. Dapatkah kau mendengarku? Bagus, tetap ke arah utara. Ya. Anjing tahu jalanmu. Waduh. Gue dipimpin sama anjing, cuy. Hina banget. Maju, cuy. Cepat-cepat maju. Gue di sini belum pasang analognya ya. Karena mungkin ini game cuma point and click gitu-gitu.
banyaknya gitu. Tuh kan klik-klik-klikan kan, jadi kayaknya nanti aja deh. Kurma. Oke, kita bisa dapetin resource di sini ya. Keren banget, bro. The Real Survival. Gua rasa ini game bakalan keren banget sih, bakalan laku banget di Play Store ya. Mungkin bakal nyaingin game-game yang udah booming sekarang gitu ya. Menurut gua sih. Dapat kurma, gua tuh 3 biji ya. Kayu balok bisa gua ambil gak? Oh, gua butuh gergaji katanya. Suara gamenya kegedean. Gua harus cuci kotoran di situ ya katanya ya. Bentar. Gua mau pasangin shortcut buat jalannya dulu. Ya. Oke, gua udah pasang shortcut pakai analog. Sekarang gua jalannya ya. Gua pakai analog sekarang buat jalan. Apa ini? Bentar. Ini apa nih? Apa sih maksudnya itu? Oh, gila, keren ini game. Wow. Wajib gue bikin episodenya sih ini kayaknya. Haus telah hilang, rasa lelah juga berkurang. 2 menit. Ini apa nih? Oh, loncat ternyata ya. Cihuy. Oh, loncat itu. Kita bisa mandi. Mandi juga nambahin energi ya. Minum lagi coba. Nambahin energi lagi dong. Berarti seharusnya. Oh, enggak ya. Ikuti anjing pemandu. Ya. Island. Hal itu menjadikan Temen Island tempatnya sempurna untuk mendeklarasikan domain. Untuk saat ini bisa kamu datang ke camp saja. Oh, sebelum lupa aku harus mengingatkanmu. Tempat ini dipenuhi hewan berbahaya. Demikian pula dengan manusianya. Kamu harus bersenjata atau kau mati. Oke, kayaknya mungkin player lain bisa ngebunuh kita kah? Bisa bener gak sih? Gue gak ngerti juga sih. Karena belum pernah mainin jadi kurang ngerti gue. Intinya kita harus selalu bersenjata ya. Kalau kita gak punya senjata bahaya men. Kita bisa-bisa dibunuh. Katanya ya. Entah sama manusia mungkin, entah sama hewan. Ikuti panah. Biasakan dirimu dengan camp. Cari camp. Camp sebelah sini kah? Ini ada mapnya ya. Ada mapnya ini. Cuman mapnya belum kebuka semua kayaknya. Ada landmark 13 biji. Oke. Kenapa karakter gue jadi gembel gini bro? Perasaan tadi gue milihnya gak gembel sih. Camp merupakan pusat dari kebanyakan pulau. Biasanya banyak yang terjadi di sana. Kamu tidak akan mau ketinggalan peristiwa. Jadi ayo kita lihat apa saja yang ditawarkan di camp. Oke. Temukan pusat komunikasi. Oke, kita jalan. Adalah si Legos. Sebagian besar organisasi terdiri di sini. Oke. Cari lokasi drop off. Ini lokasi drop off nih. Jika seseorang memintamu untuk mengambil sesuatu, lokasi drop off adalah tempat yang harus kau tuju. Kayak quest gitu ya kayaknya. Kayak tempat quest gitu, ntar bakal dikasih quest gitu mungkin di drop off gini. Oh, itu misi, dapat misi kita. Dapetin XP, oke. Udah kayak game MMORPG ya cuy ya. Ada misi-misinya, oke. Oke. Gua cukup mengerti. Wih, kawah, kebakar gua kagak. Saya kira kebakar saya kalau ketemu kawah ya bro ya. Ya mikir aja gitu kan kawah gitu bro. Kita harus bunuh ini kah? Serang. Oke, satu. Oh, menghindar. Aduh, mati gaming gua. Tendang. Nice. So, kita looting sekarang. Daging. Ya, gua dimakan. Oh enggak, gua kira gua digigit sama hewan lain. Oke, gua naik level katanya. Gua harus ikutin jalan ini. Warp hole. Menemukan setiap kita nemuin sesuatu landmark gitu mungkin kita dapetin XP ya. Oke. 12 meter. Nah, ini kawah. Oke, Consognathus. Kita butuh satu lagi Consognathus katanya. Untung mereka enggak agresif ya. Maksudnya mereka enggak nyerang kita duluan gitu. Karena lumayan kalau mereka nyerang kita duluan susah. Oh, gitu cara berantemnya. Gue udah sedikit mengerti ya. Gue udah cukup mengerti sekarang sama gameplaynya. Oke. Lucu ya ini game keren. Gue suka. The Company. Ke camp. Kita bisa recall cuy. Bahasanya kalau di game MOBA recall ya. Kita bisa recall. Oke. Cuman ini introduction-nya sih banyak banget. Maksudnya terlalu banyak cerita-cerita begini gitu.
jadi lama gitu. Gua sendiri nggak, kalau gua pribadi ya, gua sendiri nggak suka baca-bacain beginiannya gitu ya, kalau untuk game-game yang petualangan gini. Kecuali untuk game offline ya, pasti gua perhatiin. Tapi kalau game-game begini, gua jarang merhatiin. Oh, kita bisa upgrade skill juga ya, bisa upgrade. Ya, ada poinnya di sini. Poinnya dari mana sih kita? Pilih keterampilan. Aksi dengan tangan kosong. Ya, ada skillnya di sini, bro. Membutuhkan SP 1. Oke. Okay. Berkurang SP kita. Ya, oke. Okay. Wah, ini game keren sih, seriusan. Udah ya. Kita langsung aja dulu ke misi dulu, karena gua sendiri pengen ikutin misinya dulu. Oke. Okay. Naik level lagi gua. Masih ada SP kita ya, by the way. Kita masih bisa upgrade lagi tadi, upgrade kemampuan. Cuman gua pengen beresin dulu semua tutorialnya gitu. Yes, yes. Nah, ini dia, Raptor. Serang. Gua udah ngerti buat perangnya sekarang. Ya, aduh, terlambat, baby. Ini. Oh, cooldown. Eh, jangan lari. Kok berlari sih? Sakit juga ya, bro ya. Nah, begitu. Hajar. Tapi cooldown lagi, bro. Hajar. Hajar. Mati, itu mati. Nice. Gue masih belum terlalu ngerti buat perangnya. Belum terlalu ngerti gue buat perangnya, cuman untuk gameplay sendiri keren. Daging, kita ambil lootingnya semuanya aja ya, karena ya lumayan ya kan. Entah, mungkin disuruhnya udah beres ini misinya, cuman kita looting aja semuanya. Darah gue nambah sedikit demi sedikit ya. Banyak banget tulang yang kita dapat di sini. Entah tulang buat apa gunanya nanti. Kita anterin tulangnya ya. Oke. Okay. Masih ada tutorialnya ternyata. Menuju ke balon udara di pantai utara. Kenapa saya jadi keenakan main ya, Pak ya? Kenapa nggak berhenti-berhenti main nih saya? Di utara katanya 58 meter. Oke, ini misi terakhir ya yang gue akan cobain ya. Udah ini kita offline dulu ya. Kita bakalan udahin dulu videonya. Karena kelamaan nanti videonya ya. Karena untuk awal-awal ini saya pengen, di videonya gue pengen ini, gue pengen cuman kayak jelasin aja kalau ini game tuh seru gitu. Nanti mungkin next time gue bakalan lebih fokus ke gameplaynya lagi nanti. Untuk pertama gue cuman review doang tampilan awalnya lah. Ini kan caranya aku membuat item dengan atribut dipanaskan. Ya. Terima misi memasak. Kamu bisa membatalkan misi yang kamu terima dari pusat komando camp. Gua suruh masak ini teh. Terlu. Ini suruh apa gua? Oh, itu tuh. Tuh. Ada lambang fire mungkin di sini. Ini mah camp, ketang salah. Ini mah camp, bro. Oke. Okay. Terima misi memasak. Buat tusuk daging api unggun, dapatkan level 1. Perasaan gue udah dapat daging ya? Kayaknya gue udah dapat daging deh. Tadi kayaknya gue udah dapat daging gitu. Api unggun. Buat. Memasak. Udah punya kan gue kan daging? Kurma doang gue punya. Daging punya kayaknya. Nah, daging. Miyuki-chan, I like it. Nama yang bagus. Dapatkan level 1 atau lebih tinggi. Oh, dapat 1. Kita butuh 1 lagi katanya sini ya. Naikin lagi, tusuk sate. Beres. Oke, ini misi terakhir yang bakal kita buat. Dan ini kita, mungkin gue bakal bikin episode-episodenya ya. Nanti untuk kali ini video pertama gue, ya cuman sekedar perkenalan gamenya lah ya. Ini karena ini gamenya cukup seru. Keren. Oke, itu misi terakhir yang gue cobain. Ini game keren. Gue suka. Kalau kalian banyak yang like, gue bakal terusin gamenya ya. Kita bakal bikin episode 1, episode 2. Mungkin kalau misalnya gue dapetin sesuatu di game ini, cara-cara tips and trick, mungkin nanti kita bakal upload juga gitu ya di YouTube gue.
So itu dia gameplaynya Durango Wildlands ya. Buat yang belum tahu, ini gamenya keren banget lah. Gua sendiri aja baru pertama kali main dan gua rasa ini game survival yang cukup seru lah ya untuk menghabiskan waktu kita men. Untuk ngabuburit apalagi ya, karena ini kan mau bulan puasa gitu ya. Kayaknya seru banget nih game. So thank you banget semuanya buat teman-teman semua yang sudah nonton video gua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share dan juga subscribe channel gua. Terima kasih banyak. See you next time.